8 potret penampilan Marion Jola ulang tahun disebut terlalu dewasa. Marion Jola baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Ia pun tampil dengan seksi menggunakan gaun hitam, tapi justru menuai cibiran dari warganet. Pada 12 Juni lalu, Marion Jola resmi berumur 21 tahun. Ia menggelar pesta untuk merayakan ulang tahunnya secara sederhana. Dekorasi glamor sesuai dengan karakter penyanyi yang akrab disapa Lala itu dipasang. Kue ulang tahun dan kawan-kawannya juga hadir, membuat pesta tersebut bertambah meriah. Namun, warganet justru dibuat salah fokus dan mencibir gaun yang dikenakan Marion Jola. Penampilannya itu disebut terlalu dewasa untuk umurnya. Di sisi lain, Marion Jola dipuji habis-habisan karena penampilannya kini terlihat semakin dewasa dan menunjukkan kecantikannya. Pertama, Marion Jola tampil seksi dengan gaun waterfall neck yang menuai perhatian. Tampak ia memilih makeup bold dan gaya rambut curly. Kedua, aksesori mawar merah membuatnya semakin kelihatan hot abis. Sayangnya penampilan tersebut dinilai tak seperti gadis berusia 21 tahun. Ketiga, tidak lupa lipstick bold jadi penyempurna penampilan Marion Jola di hari ulang tahunnya. Keempat, kehadiran teman-temannya pun jadi hadiah tersendiri buat Marion Jola. Kelima, Marion Jola bahkan dapat ucapan selamat dari Diva Indonesia, Titi DJ. 6. Kehadiran sang sahabat Sinta Herlina jadi buster tersendiri untuk Marion Jola. Ketujuh, Marion Jola senang banget dapat hadiah air purifier dari sang sahabat. Di usia ke-21 tahun ini, Marion Jola baru saja merilis lagu barunya hasil kolaborasi dengan penyanyi wanita Indonesia berbakat lain, yaitu Ramen Girl dan Danila Riyadi.